Viral di media sosial mobil yang ditumpangi Presiden RI Joko Widodo saat kunjungan kerja yang diduga di Kota Binjai, dihadang oleh warga. Dari pantauan di media sosial Instagram @tkp.medan, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, sekira pukul 15.05 waktu Indonesia Barat, mobil yang berplat merah bertuliskan Indonesia itu awalnya berjalan dengan lambat. Tampak juga beberapa pengawal patroli dari depan mobil. Tiba-tiba seorang pria memakai batik lengan panjang dan mengenakan peci menghadang mobil hitam itu. Pria itu sempat dikejar anggota Polri. Tapi pria itu berlari ke arah mobil samping kiri mobil di mana Jokowi tampak duduk di belakang sebelah kiri. Banyak yang penasaran dengan isi surat yang dibawa pria tersebut.